Halo semuanya, saya kali ini akan share resep atau cara membuat cah ya, atau tumis lah ya, tumis wortel dengan telur. Ini bisa untuk sarapan. Itu bahan-bahannya simple banget, wortel pastinya, lalu telur dan bawang merah, bawang putih. Nanti kita iris-iris. Kalau mau tambah daun bawang juga enak. Nah, kebetulan saya ada sedikit buncis ya, lupa saya taruh. Nanti kita iris-iris sekalian. Oke, kita langsung aja. Nah, ini ya, udah tadi bawang merah putihnya ditumis, terus kita masukkan semua bahan. Layu masuk. Jadi kita kasih air dulu boleh dikit, atau langsung telur. Kasih cabai rawit keriting, rawit atau merah keriting boleh biar nggak terlalu pedes. Kita beri air sedikit aja. Lalu kita masukkan telur yang sudah dikocok. Nah, ini udah kita aduk. Oke, kita langsung kasih garam dan penyedap rasa ya. Tadi telurnya saya udah beri garam, kita kasih garam. Jadi ini sedikit aja, nggak usah terlalu banyak garamnya. Penyedap rasa. Terus ini matiin apinya. Oke, selesai. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk next video ya. Terima kasih.